Hello, Guardians. I'm Kim, and today I'm going to introduce a brand new element coming to A3, a blockchain-based economy system, Enetrium. Enetrium is A3's first global blockchain-based coin, as well as a very interesting and exciting element coming to the game, and it directly ties in with A3's signature style and gameplay. Here's how it works. Enetrium will be used as a new currency for growth in-game. You can earn blockchain coins in-game and actually trade them in real life. Eventually, you'll be able to use those coins as currency in real economic transactions. Yes, that also includes transactions outside the game. This is a rare and unique game element you'll be able to use very soon. So, how can you get Enetrium? The answer is in the new Enetrium dungeon. In this dungeon, Enetrium ore will drop when you capture special monsters. This ore can also be used to purchase character growth items, and once you collect a certain amount of ore, you can convert it into one unit of Enetrium. And if you change your mind, you can always convert your Enetrium back into ore. It's as easy as that. The world of A3 is now connected to the real world. Log into A3 now and check out this new experience. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Johan Sinting. Welcome back again to With Me. So, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu buah event yang menurut gue itu sangat spektakuler banget ya guys ya. Satu buah event dari sebuah project yang sebentar lagi akan rilis ya teman-teman ya. Jadi event ini tuh sama dengan konten video gue sebelumnya, yang dimana ini adalah sebuah event free registrasi ataupun pra-pendaftaran ya guys ya, yang dimana untuk kalian semua yang ikutan pra-pendaftaran saat ini, kalian bakal ngedapetin berbagai macam hadiah yang sangat menarik yang gak akan pernah kalian dapatkan ketika project ini sudah diluncurkan ya guys ya. Jadi buat kalian yang nonton konten video kali ini, gue harap kalian tidak skip untuk eventnya ya, selagi eventnya masih berlangsung. Let's go aja, langsung mendaftar aja, karena itu bakal bisa membawakan kalian itu profit nanti di kemudian harinya ya guys ya. Dan yang jelas event kali ini tuh datang dari A3 Still Alive ya guys ya, yang bekerja sama dengan salah satu koin ya guys ya, yaitu Klai ya, koin Klai. Dia ini koin ya guys ya, jenisnya koin, karena dia ini memiliki blockchainnya sendiri dan ada banyak sekali ekosistem yang berjalan di atas jaringannya si koin Klai ini. Nah, dia ini sekarang tuh berada di ranking 40 di CMC. Jadi kalau kalian pengen tahu ya koin Klai itu apa, nanti kalian pergi ke CMC aja dan kalian cari tahu tentang si koin Klai ini ya, teman-teman ya. Dan yang jelas juga untuk si A3 Still Alive ini adalah sebuah game yang sudah rilis cukup lama ya, sudah sekitar 1 tahun lalu ya guys ya, yang sudah bisa kalian mainkan di Android ataupun di iPhone ya guys ya. Dan yang jelas juga gamenya ini seru banget. Dan game dari A3 Still Alive ini itu dulu ya, 1 tahun yang lalu pertama kali game ini rilis, itu pernah gue review di channel YouTube gue ini. Nah kalau kalian pengen nonton reviewnya, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya guys ya. Jadi si A3 Still Alive ini adalah sebuah game MMORPG yang didevelopori oleh Netmarble. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering banget main game-game yang ada di Play Store, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Netmarble ya guys ya, yang sudah banyak sekali membuat game-game keren ya guys ya. Jadi untuk game A3 Still Alive ini masih bisa kalian mainkan, masih bisa kalian download ya guys ya. Tapi ini yang versi gamenya ya guys ya. Untuk versi yang blockchain-nya itu belum rilis ya guys ya, masih dalam tahap pengerjaan ataupun progres gitu ya guys ya. Jadi nanti ketika versi yang A3 Still Alive yang versi blockchain-nya keluar, itu juga nanti kita bisa mainin gitu ya guys ya. Dan yang dimana untuk kalian yang ikutan pre-registernya itu, di sini kalian bakal ngedapetin hadiah-hadiah menarik untuk kalian gunakan. Nah ini ya hadiahnya ya teman-teman ya. Ada banyak sekali hadiah untuk kalian semua tentunya. Jadi jangan dilewatin ya guys ya. Jadi di sini tuh ada berlian biru kali 1000 ya. Ada
apa nih, Dada Anting Kuno, Perlindungan Buku Ungu kali 5, Dada Cincin Kuno kali 1, Data Kalung Kuno kali 1, Emas kali 5 juta ya, 5 juta emas ya. Dan juga di sini ada Heroic 7 ya guys ya. Jadi ini kalau nggak salah ini hero-nya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa item yang bakal kalian dapetin gitu guys ya. Ditambah lagi di sini kalian juga kalau beruntung kalian bakal ngedapetin yang namanya itu berapa ya? Mana ya? Mana-mana. Nah, ini nih. Mana sih? Oh, ini. Kalian bakal ngedapetin 5 koin Klai ya, teman-teman. Untuk 1000 partisipasi yang beruntung ya guys ya, yang dimana satu koinnya itu adalah 18.200 untuk saat ini kali 5. Jadi tinggal kalian jumlahkan aja nanti ya guys ya, kalian bakal profit berapa kali lipat ketika kalian jadi orang yang sangat beruntung gitu ya, sudah mendapatkan item dalam game ya, dan juga mendapatkan bonus 5 koin Klai ya guys ya. Dan untuk 5 koin Klai ini diperuntukkan hanya untuk 1000 orang yang beruntung aja ya teman-teman ya. Sedangkan untuk item-item ini diperuntukkan untuk kalian semua yang ikutan pre-register dari event kali ini gitu ya guys ya. Jadi gua harap kalian paham dan mengerti ya teman-teman ya. Dan yang jelas info yang gua bagikan kepada kalian semua pada saat ini itu cukup valid ya guys ya, karena gua juga dapat info langsung dari Net Marble officialnya ya guys ya, tentang pre-register dari i3 Still Alive yang versi blockchain ya guys ya. Nah kalau yang untuk yang di Play Store sekarang ataupun di App Store sekarang itu yang versi gamenya ya guys ya, yang dimana ini kalian hanya main game aja, tidak bisa menghasilkan cuan gitu guys ya. Sedangkan yang sedang kita bahas saat ini adalah i3 Still Alive yang bakal masuk ke jaringan blockchain, yang dimana nanti kita bisa mendapatkan cuan di dalam gamenya gitu guys ya. Dan yang jelas Netmarble juga di sini memberitahukan bahwasannya ini adalah Netrium adalah mata uang yang bakal bisa kita pergunakan dan bakal bisa kita jadikan ladang cuan nantinya gitu guys ya. Jadi ini hasil kerjasama dari Netmarble dan juga Klai Coin, yang dimana terciptalah Inetrium gitu guys ya. Nah ini ada Inetrium Ore ya, ini adalah mata uang di dalam gamenya, dan itu nanti bisa dikampert menjadi Inetrium. Nah dari Inetrium ini dikampert lagi ataupun ya dikampert lagi ya, dimasukkan ke wallet kita, ke wallet Marblack wallet ya guys ya. Nah dari Marblack wallet ini nanti kita kampert, baru kita kirim ke exchange dan baru bisa kita jual, seperti itu prosesnya ya guys ya. Hampir sama dengan apa yang gua review pada konten video gua sebelumnya ya guys ya. Dan itu juga legit, kalau kalian belum ikutan kalian cek aja, nanti linknya ada di deskripsi juga ya guys ya. Dan yang jelas untuk Marblack walletnya ini belum tersedia ya, belum rilis ya guys ya. Nanti mungkin gua bakal kasih tahu notifikasi tentang Marblack wallet ini kalau memang sudah listing ataupun sudah bisa kita download dan juga kita gunain di grup gua di Telegram. Jadi kalian bisa join ke komunitas kita, linknya juga ada di deskripsi. Atau nanti gua bakal coba update di sini ya, di tab komunitas di YouTube gitu ya guys ya. Nanti gua bakal bahas di sini. Jadi nanti kalian juga kalau memang gak join ke grup gua di Telegram, kalian bisa dapat notice dari YouTube ya, kalau kalian dapat gitu guys ya. So yang jelas sekarang kita bakal bahas gimana caranya ikutan registernya ya guys ya. Untuk kalian yang tertarik dengan event kali ini, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi, tinggal kalian klik ya guys ya. Kalian buka di smartphone kalian masing-masing, jangan lupa kalian rubah browser kalian ke mode desktop agar lebih luas lagi gitu ya guys ya. Dan tinggal scroll aja ke bawah ya guys ya. Dan ini sedikit tambahan dari gua ya teman-teman. Dan ini adalah item ya, mata uang di dalam gamenya, yang dimana kalau kita itu nyelesain misi ataupun menghadapi boss ataupun monster-monster gitu ya guys ya, di perjalanan kita, di petualangan kita, kita bakal ngedapetin si ini ya, Inetrio Ore ini ataupun biji Inetri ini ya guys ya. Yang dimana si biji Inetri ini ada dua opsi untuk kita ya guys ya. Untuk kalian yang para gamer, kalian bisa gunakan untuk menempa item kalian ya, untuk mengupgrade item kalian. Nah sedangkan untuk kalian yang cuman pemburu cuan kecil-kecilan ya, biji Inetri yang kalian kumpulkan di dalam game itu bisa kalian kamper menjadi Inetrium dan kalian
jual gitu ya guys ya. Jadi sesimpel itu aja ya teman-teman ya. Dan kalian scroll aja terus ke bawah ya teman-teman ya. Kalian scroll ke bawah. Nah ini ya item-item yang bakal kita dapetin dari pre-register ini. Nah di sini teman-teman tinggal masukin aja email kalian ya, email yang benar-benar email utama kalian ya, yang dimana nanti kalau kalian menggunakan App Store kalian pilih yang di sini toko aplikasi, sedangkan untuk kalian yang menggunakan Google Play ataupun Android kalian pilih yang di sini Google Play ya guys ya, klik Google Play lalu kalian masukkan email kalian. Di sini aku bakal masukin emailku dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu di checklist ya kotak kecil ini, lalu klik pra pendaftaran ya guys ya. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Jadi sesimpel itu aja. Dan gua harap informasi yang gua bagikan kepada kalian ini cukup berharga ya guys ya. Jika iya, silakan di like videonya ya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian, yang dimana ada sebuah event besar yang dimana kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk cuan gitu ya guys ya. Dan yang jelas untuk game i3 Still Alive ini gue nggak tahu ya apakah dia bakal ada NFT-nya atau tidak ya guys ya, karena si developernya juga belum membocorkan terlalu banyak ya guys ya. Dan yang jelas kita tungguin aja ke depannya. Kalau memang Netmarble pengen benar-benar menjadi salah satu game blockchain yang sangat terdepan ataupun nomor satu, gue yakin dia bakal menciptakan NFT-nya, entah itu untuk hero-nya, entah itu untuk item-item yang bakal kita gunakan gitu guys ya. Jadi kita tungguin aja terus info terupdate dari Netmarble-nya gitu guys ya. Dan jika menurut kalian informasi yang gue berikan ini kurang jelas, kalian bisa ya searching aja ke YouTube ya, cari tahu tentang event dari i3 Still Alive ini, dan kalian cari tahu informasi yang nggak bisa kalian dapatkan di sini gitu ya guys ya. Gue Mr. Cupu, mohon diri. See you next time and bye-bye. Salam cuan.